panas lah. Memanglah lah ramah sekejap je. Balik lagi sejuk lah. Ha. Panas sekejap, sejuknya lama lagi. Nak? Ha. Balik lagi buka kipas, sejuk lah kita. Dah sejuk juga buang baju. Dah sejuk juga buang seluar. Sejuk lah tu. Ha. Soalan pertama, sambil-sambil kita beri derma, apa hukum saya pakai jersey Portugal yang ada lambang macam salib? Masalah ni memang lumrah berlaku sekarang. Lambang macam salib atau lambang salib, dengar molek-molek. Kalau lambang tu memang salib, haram kita pakai. Mereka halus, siapa tak nampak dah apa. Kerana kita tak boleh memakai satu perkara yang merupakan syiar agama lain. Walaupun kita tak haram melawat gereja, tak haram kita melawat batu kis, tak ada masalah sikit pun. Tapi syiar dia jangan kita tepek di baju kita, di pioh kita, di kereta kita, jangan. Kalau macam salib, tak ada masalah. Bukan salib, macam salib, tak apa. Tapi kalau memang salib, logo itu memang salib, tak boleh. Logo Portugal memang salib. Portugal adalah sebuah negara seperti Sepanyol yang kebanyakan syarikat-syarikat mereka ini memasukkan salib di dalam logo syarikat. Sama dengan syarikat-syarikat di Brazil yang kuat, Portugal dan Spain. Nampak? Sejak kejatuhan Islam di Andalus, syarikat air, syarikat buat plastik, syarikat kelak bola, kelak snooker, banyakkan dia buat salib. Bukan semua. Neh, jadi minat Portugal tak ada masalah. Jangan siapa bakar hok ada lambang salib. Faham? Ha. Sokong saja sudah kan. Dah meminat Portugal. Nah. Ha. Jersey Brazil tu salib tu. Faham? Ha. Di Amerika Selatan tu dijajah oleh Sepanyol dan Portugis. Faham? Sepanyol dan Portugis. Ha. Bawa Kristian ke sana. Lepas tu dia banyak kelab-kelab di Peru, kelab di Buenos Aires, kelab-kelab di apa ni, di Brazil. Banyakkan lambang salib. Nah. Ha. Baju Euro kan? Euro-Euro juga salib tolak tepi. Neh. Euro tak apa, jangan ambil salib tu. Jersey England tahun ni tak ada salib. Dia rimah je. Rimah lapa tiga ekor. Neng. Faham tak? Ha. Tapi Ireland salib. Faham tak? Ireland salib. Ha. Kena peka lah. Neh. Ha. Orang yang belajar aliran agama tapi akhlak tidak melambangkan aliran agama. Yang pertama, kita ni manusia. Tak sunyi daripada kekurangan. Lepas tu kita jangan mengaku kita perfect. Tetapi berusaha untuk menjadi lebih baik. Dari segi pihak orang yang melihat, kena andaikan diri kita pula. Kalau aku nak, begitulah juga banyak kekurangan. Maka orang lain pun begitulah. Bagi orang yang melihat, bagi diri yang berakhlak tidak baik, jangan tengok kau tu pula. Kita bila buat jahat, kita jawab kita tak sempurna. Bang, maka kita tak akan maju diri. Bang, jadi pihak tuang punya diri, berusahalah melihat muhasabah diri. Tidak sesuainya akhlak kita dengan pengajian kita. Nak? Ha. Kalau kita pengajian Islam, pengajian tahfi, pengajian fiqh dan sebagainya, bukan wajib pakai jubah, bukan wajib pakai piah. Tapi janganlah siapa dengan luar pendek, dengan pakai rata tekuk, macam mengaji fizik dah pula. Tak? Ha. Dan satu lagi, jangan kita faham hak pengajian Islam saja kena berakhlak sesuai dengan pengajian. Pengajian lain happy go lucky, jangan. Pengajian lain pun kena berakhlak Islam juga. Neh, kerana Nabi menunjukkan contoh, bukan untuk pendaraja madrasah saja, semua tahap, semua terbaik-baiknya kena ikut akhlak mulia. Sama ada mung Perdana Menteri atau mung Presiden kelab bola ataupun mung seorang artis, biarlah akhlak itu akhlak Islam.
bukan nanti pengajian Islam saja. Hak pengajian lain beres lalu boleh nak buat apa saja. Bila hak pengajian Islam masuk karaoke, orang pakat tengok belaka. Hak pengajian bahasa Inggeris karaoke, tak ada masalah. Ha, ini satu kesilapan juga. Tak? Saya apa pun dengar lagu cinta yang islami. Contohnya ayat-ayat cinta, istikharah cinta, kupinangmu dengan bismillah. Ha, ini orang muda. Bila orang muda, dia segala-galanya power belaka-laka. Betul tak? Ha. Mata power, telinga power, hati power, ngayak pun power. Nak? Ha. Jawabnya, trend sekarang bila orang ramai nak kepada Islam, drama pun dibuat islami. Lirik lagu pun islami. Nak? Ha. Dulu orang tak nak, tak cerita bak riba, tak ada keluar bank Islam. Bila ramai orang nak cerita hal riba, dia buat bank Islam. Siapa kaunter-kaunter hak konvensional pun ada kaunter islami. Nak? Kan melihat permintaan yang tinggi. Begitulah juga dengan drama, dengan filem-filem. Bila ramai orang minat ke Islam, dia buat cerita kait dengan Islam supaya orang ramai lebih tengok. Niat dia wallahu a'lam. Mudah-mudahan dia niat untuk dakwah. Nah, bagi kita ni pula janganlah nak ambil kesempatan. Hiburan tidaklah sangat disekat-sekat, tetapi jangan berlebih-lebih. Kalau kita masak nasi nak sedap, jangan nanok lama. Nanok siapa buih, kita kari sikit, habis asak, akak boleh makan. Kalau kita nak sedap, dia kata lama kau sedap lagi, dia nanok nasi 15 jam. Nak jadi nasi dah tu. Begitu juga dengan hiburan. Faham? Ha, jadi tengok-tengok keadaan lah. Tidak ada makna ulama, dia kena check pula. Lirik lagu ni guana, lirik lagu ni guana. Kita tengok spek tu sendiri lah. Tertik cara kita nak ukur. Nak? Ha, sebab kadang-kadang lagu orang putih, walaupun bang tu heavy metal bang, tak ada benda yang haram dalam lirik. Cuma lagunya keras saja. Tapi kadang-kadang dalam lirik tu, contohnya islamik dah. Tapi bila mendengar, nak? Ha, jadi syahwat, jadi seronok, jadi teringat kepada wanita. Nak? Ha, jadi nama saja tidak memainkan peranan lagi. Nak? Tengok roh lirik itu sendiri dan cerita itu sendiri. Soalan seterusnya, boleh tak beramal dengan hadis palsu? Tak boleh. Betulkah pandangan mengatakan Allah itu ada di langit? Bila ditanya di mana Allah, mereka mengambil dari Quran dalam surah Taha. Mereka juga beriktikad Allah juga punya tangan. Tolong jelaskan. Jawabnya, ada tak Nabi sebut Quran Allah ada atas langit? Tak ada dalam mana-mana hadis pun. Maka tidak payah kita kata Tuhan ada atas langit. Ikut Rasulullah sudah. Faham? Kalau Nabi kata Tuhan ada atas langit, kita kata Tuhan ada atas langit. Datu Nabi naik jumpa Allah, bukan duduk atas langit. Bukan. Nabi naik menerima keperduan semayang. Itu saja. Tak. Kerana mulianya semayang, maka diberi kewajipan semayang di atas tempat yang paling tinggi. Sama dengan universiti. Tiap-tiap tahun convocation ada bagi tak degree? Bagi degree. Dia rasa dia dulu cemerlang. Degree dibagi dalam universiti. Dalam universiti pula bukan bagi kat pondok jaga. Bagi dalam menara gading. Menara yang tak ada gading, dia tak bagi. Faham? Kenapa dia bagi dalam dewan yang begitu besar? Kerana nak memuliakan usaha pelajar itu sendiri dengan kecemerlangan yang dia capai. Maka dibuat tempat yang baik. Kerana hormat kepada degree itu sendiri. Kalau degree tu dibagi di luar daripada pondok jaga dekat lokang tu, jawabnya dia dapat kerja tak dengan degree tu? Dapat juga, sama je. Faham tak? Begitu juga kalau solat diwajibkan di bumi, sama juga. Wajib juga kita semayang. Tapi oleh kerana tingginya nilai solat, Allah panggil sampai atas langit ni nak bagi kewajipan semayang. Bukan Tuhan duduk congok. Oh, Tuhan tu congok. Ha, berapa waktu semayang Tuhan? Eh? 5 bawah. Kan gitu. Faham? Di situ menerima wahyu, menerima perintah. Kerja langit atas langit, bawah langit, bukan kerja kita. Kita yakin Allah itu wujud dan tidak menyamai makhluk. Cukup setakat tu. Dalami Quran, dalami hadis. Baik mau mengaji, belajar mandi mayat, kapal mayat, lebih berfaedah daripada duduk bahas Tuhan atas langit, Tuhan atas langit. Soalan seterusnya, saya bawa teksi atau orang ke Genting Highland, dosa ke tak? Dan kan ada juga orang pergi berjudi.
jawabnya kan dua hukum. Yang pertama haram, yang kedua harus. Bila haram, orang tu memang dia nak pergi berjudi, dia minta tolong atau dinu, maka hukumnya haram. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Faham? Walaupun upahnya mahal. Tetapi kalau driver teksi tak tahu, kemungkinan dia pergi kasino, kemungkinan dia tak, dia pergi jalan saja, main merry go round. Faham? Ha, tak haram. Jadi driver teksi tidak diwajibkan tanya, mau berjudi ke? Ha, tak wajib tanya. Faham? Ha. Tiba-tiba nyegi berjudi, dia buat teksi, mana ketahu dia tidak berdosa. Sama dengan penjual baju di Pasar Malang. Penjual baju Pasar Malang ada jual jersey bola, ada tak? Teling, ada tak? Jual baju bola, ada jual baju Melayu Pasar Malang, ada? Ada jual baju gambar budak-budak tak? Hak Tok Bila bakar tu, boy, 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 ada? Bang, ha. Patut pergi ujung sikit, ada tak jual coli dengan seluar dalam ropang? Ada tak? Dah penjual dia kena tanya tau. Bila ropang mari jual beli bra, adakah penjual tu kena tanya, makcik nak pakai bra ni pergi pasar ke pakai rumah? Faham tak ki? Tiba-tiba makcik tu pergi pakai awak pergi sambil lagu mandi pakai bra gitu. Dedak arak. Penjual tu berdosa tau? Dah. Setiap individu wajib kena tahu hukum syarak. Kat mana hal sepadang pakai yang ini aku nak pakai? Nak? Ha, ya, jadi kita tahu dah baru tak boleh. Macam kawan kita nak pergi beli dadah, nak pergi minum arak. Neh, mu tolong atur je aku, aku habis putusan ah. Ha. Bia 3 botol nak pergi beli, kita pun pergi atur, dosa juga. Tapi kita tak tahu walaupun dia kaki minum arak tidak berdosa. Soalan seterusnya. Saya ada jiran yang mempunyai banyak kucing dan selalu buang air besar di kawasan rumah saya. Apakah hukum menyusahkan jiran? Ha, ni nak balas dengan jiran pula. Dia tanya jiran dia ada kucing. Kucing dia selalu masuk dalam kawasan tanah dia, buang air besar situ. Oh, patut kucing berok je. Tapi dia ni jenis beradab sikit. Kucing buang air besar. Ha. Orang Terengganu tak kira orang ke menteri ke raja berok belaka. Neh, ha, dia Terengganu dia kasar sikit. Neh. Ha, dia ganas kat Terengganu. Orang iseng. Jawabnya tidak berdosa kucing tersebut. Neh. Kerana dia binatang. Ingatlah. Sebab tu jangan cederakan kucing tu. Kerana dia tak sekolah, dia tak masuk universiti, dia pun bukan mukallaf. Dia haiwan yang tak cerdik apa-apa. Bila dia berok di mana-mana pun memang dia gitu. Yang bodoh tuan kucing tu. Nah, ha, jadi kalau tuan kucing tak tahu, kita beritahu kucing mari berok sini, maka dalam hukum syarak tuan kucing wajib datang bersihkan najis kucing. Tuan kucing kata beluli aku, dia berdosa. Faham tak lagi? Kerana mudarat sama jiran. Ini jaga baik. Ha. Umur saya 20 tahun. Saya masih belajar dan nak kahwin tapi dihalang oleh keluarga. Apa pandangan ustaz? Hmm. Nak belajar, nak nikah, nak belajar. Jawabnya kita fikirlah, adakah kita nak habiskan belajar dulu atau kita nak terus berkahwin sambil belajar. Kita lebih arif dengan keadaan kita. Dan jangan dengan nafsu. Kalau kerana nafsu takut-takut tak jadi lagi. Seronok saja-saja. Nah, jadi bila kita fikir memang kita rasa nak kahwin dah dan ia lebih baik bagi dunia dan agama kita, kahwinlah. Kerana restu ibu bapa bukan rukun nikah. Restu ibu bapa bukan syarat sah nikah. Tetapi sunat kita dapat restu mereka. Kalau dia nak restu pun kita sah nikah. Tak usah kata pengantin laki-laki, pengantin perempuan pun boleh kahwin kalau ayah tidak restu. Ayah kata aku tak mau jadi wali. Dalam kitab fiqh sebut mana-mana pengantin perempuan yang walinya enggan menjadi wali, maka hendaklah mewali-walikan oleh wali hakim. Faham tak ki? Senang saja. Tak ada masalah sikit. Fikir molek-molek, hak mak mu marah dak win nikah tu apa sebab? Ayah kata jangan nikah lagi tu benda sebab. Jangan gaduh duduk fikir ke awek saja. Kadang-kadang sebab tu munasabah. Maka kita ikut dulu pandangan ibu bapa kita, bersabar sekejap.
tapi kadang-kadang pandangan mereka tidak munasabah. Nah, maka kita ikut pandangan kita, kita kahwin. Pujuk dulu, dah tak setuju juga, kita kahwin. Memang dia marah sekejap, tapi lama-lama akan jadi baik. Nah, banyak berlaku gitu. Nah, bila kita kahwin tak mau cara, tak mau buat kenduri, tak mau tegur begitu begini, tak ngaku anak, tak halai, kopek, macam-macam pesing. Tapi bila kita dapat anak, tunjukkan untuk mak kita, cucu aku. Nah, dia jadi lembuk dulu lah. Lembuk, lembuk, lembuk. Ibu bapa kena main peranan juga. Nah, kalau anak tu dia rasa nak kahwin dah, munasabah dengan keadaan dia, dan dia terang-terang habis dah sabak-musabak dia perlu kahwin dengan segera, maka kahwinkanlah mereka. Nah, jangan awak payah-payah gitu. Soalan seterusnya, saya jaga seorang anak akak, kasih sayang saya tak belah bagi. Cuma saya tanya, adakah doa saya dan isteri saya untuk anak akak saya sama seperti doa ayah dan ibu kandung berkat di sisi Allah? Adakah sama doa anak akak dengan anak kandung untuk ibu ayah mereka yang sudah meninggal dunia? Jawabnya, insya Allah, doa anak angkat yang dibela akan didengar, dimakbulkan oleh Allah untuk bapa dan ibu angkat mereka. Tak usah bimbang dalam perkara ni. Cuma bezanya anak akak tak makan saka. Anak akak ni dia bukan mahram. Pang. Tapi bab bila kita bersusah payah bela anak akak, dia berdoa kepada kita. Tak usah kata doa anak akak. Doa anak pasek lagi pula makbul di sisi Allah. Nah, dengan syarat dia beriman kepada Allah. Soalan seterusnya, Syiah dengan Yahudi sama atau tidak? Tidak samalah. Yahudi ni agama kafir, Syiah ni percahang daripada golongan-golongan Islam yang ada berpegang dengan khurafat-khurafat. Bagaimana nak memupuk hubungan rapat dengan ayah yang sangat garang dan tegas? Jawabnya, tengok kat mana dia lembut. Dia orang yang tegas ni, dia ada tempat dia lembut. Maka kalau kita rapat dengan ayah kita, maka dia akan jadi lembut dengan kita. Yang jadi dak lembut ni jadi dak rapat. Sebab tu sebaik-baik teman adalah ayah sendiri. Kita dak best friend kawan. Best friend kawan hak duduk di ni. Tak ada best friend ayah dia. Cuba buat best friend ayah dia. Birthday ayah raja kita atur kek. Dak birthday kawan ho penuh Facebook. Mana dak? Ayah nengung birthday ada orang mari serang. Padahal dia ayah kita, kawan terbaik ayah kita. Bila kita rapat dengan orang yang backing, dia menjadi lembut dengan kita. Faham? Dia pula. Lagi pula kereta halang pagar kuartus klinik kesihatan. Pagar klinik tu doktor tak boleh nak masuk. Honda Accord PDS 6968, Iswara WGS 5497. Hukum menengok wayang dan movie di panggung wayang. Jawabnya, movie tidak haram, panggung tidak haram. Yang haram ialah perlakuan mukallaf itu sendiri, perbuatan manusia. Dalam panggung tu tidak ada buat perkara maksiat. Dan cerita ni tayangan yang ditayangkan tidak ada benda haram. Maka tak boleh nak kata haram majlis tu. Tapi kalau dah dalam rumah ada buat benda yang haram, capur, jatam, tina, walaupun bukan nama panggung, hukumnya tetap haram. Jadi haram bukan sebab dengan nama, haram dengan sebab sifat yang berlaku di situ. Soalan seterusnya, bagaimana nak tahan diri daripada sifat tamak dan halaba? Jawabnya, kalau kita nak tamak orang, kita tak akan dapat. Kita hanya dapat apa yang ditakdirkan untuk kita saja. Dan sifat tamak dan halaba ini, dia merosakkan akidah kita dan dibenci oleh Allah. Dan hendaklah diubatkan dengan pengetahuan bahawasanya orang yang halaba dengan perkara-perkara yang ditegah syarak, nerakalah tempatnya di akhirat nanti. Lepas tu ni orang berbunuh-bunuhan, tipu sama sendiri, berabu, halaba nak naik pakat. Kawan dia layak naik pakat, dia tukang fitnah, tukang kotorkan nama supaya dia pula naik pakat. Ini cerita-cerita yang kita tak cakap nak baca dalam surat khabar, berlaku dalam kampung, dalam jabatan. Nah, sampai pengerusi masjid balas sama sendiri, berebut nak naik pakat juga. Tamak halaba, nak pergi ke mana pun tak tahu. Nah,
dia tak sedar, dia ingat ke dunia ni selama-lama, tak sah. Neh, hidup kita cool saja, tu yang terbaik. Contoh cool terbaik Rasulullah, tak gaduh sikit pun. Nah, nak kaya nak pergi mana? Kita tak salah nak kaya, tak kaya-kaya dah tu. Sehari dapat 150,000. Tadi baru tahu seorang, dia punya pendapatan sehari 150,000. Nah, tak boleh pergi surat, tak boleh pergi sejak. Kalau mati, dua je batu nesang. Dah mahu 150,000 sehari, patut batu nesang 5,000 batang. Nah, baru hebat. Nak dua juga. Kalau kau cetong. Saya bini dua. Lepas saya jimat isteri saya yang pertama, tanpa mandi saya jimat isteri kedua pula. Boleh atau tidak? Ya ke dokmu ni? Biarlah soalan. Jawabnya, boleh tak berdosa pun, isteri kita halal belaka, faham tak? Cuma kalau kita sudah makan nasi, lepas tu kita nak makan kek pula, basuh lah tangan dulu, faham? Ni pula tangan-tangan nasi berluah, lepas tu ambil kek pula, tak? Atas ni nasi, timung, acol, kak penuh, tak? Thank you.
Thank you.
tak jadi suci. Maka kulit najis yang tidak disamak, dibuat tali pinggang, dak sah pakai buat semayang. Maka tali pinggang kulit dangkai yang telah disamak, sah buat semayang. Kerana Nabi tengok, Nabi seekor kambing yang telah mati jadi bakar. Nabi kata, kenapa dak ambil kulit je? Sahabat tanya, kan najis ya Rasulullah, dia mampu dah. Nabi pun kata, iza dubiral ihabu faqad tahura au kama qala. Apabila kulit bangkai yang najis disamak, maka dia menjadi suci. Ulama beri kat perkataan faqad tahura itu, suci boleh dibawa semayang dan tidak boleh dimakan. Itu saja. Faham? Depan sikit. Nah, bila disamak, tidak ada sebut dalam hadis siapa yang samak. Maka orang kafir samak, sah boleh buat semayang. Tali pinggang kita made in USA. Nah, hukumnya adalah disamak, boleh buat semayang. Dah ditulis tak situ kalau tali pinggang mereka telah disamak ya? Ada tulis tak? Ada. Dah nak kena aguan ni. Tidak ada bulu, tak ada lendir, tak ada daging, tak ada kulit, benda-benda kotor-kotor dekat. Hanya ada kulit saja dan bau tidak busuk. Ini kata-kata ulama. Faham? Maka hukumnya boleh pakai buat semayang. Tapi kalau imam besar Masjidil Haram, dia yang samak tapi tak habis lendir-lendir lagi, hukumnya najis, tak boleh dipakai. Dalam bab bersih, orang kafir sah. Faham tak? Kita atau dobi baju kita, tokek dobi tu beret Obama. Faham tak? Dia telah ditendang dari presiden dan buka kedai dobi di Bangi. Kita puatalah kapir yang basuh, bersih, boleh buat semayang. Kerana ulama tidak mensyaratkan tukang bersih mesti orang Islam. Maka samak kulit termasuk kerja bersih. Faham? Neh? Dia ada orang kafir yang boleh bermuamalat, ada benda yang tak boleh. Nak, kena belajar. Jadi kalau bak kulit binatang, segala jenis kulit binatang, melainkan kulit anjing dan babi saja, tak boleh disamak kerana dia kekal najis dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain ikut dia. Faham? Kita jalan-jalan-jalan jumpa ular sawa besar, mampu dah nyelenyek di basikal racing. Faham? Ular dia besar gitu. Sayang kot ke kulit ni. Kita pun belah, buang isi apa semua. Nak cuci bubur garang, bubur asid kat bandar lah. Tak ada kulit, tinggal kulit saja, tak ada dah lendir, tak ada dah daging dan tidak menjadi busuk. Halal boleh pakai. Tok bila awak serbang. Faham? Tak ada masalah. Contoh saja, faham tak? Ha. Jalan-jalan-jalan-jalan pula jumpa rima belang. Nak mampu rima besar pada khubah belanggo dengan hondaka mampu rima sayang ke kulit rima, dia belah, dia samak bubur garang, bubur tahi, bubur pati kau anda lah, bubur esik pun semua bersih. Maka kulit rima tadi boleh dibuat jubah oleh Tok Imam, boleh pakai. Tak orang tanya Tok Imam mana sedap lah Tok Imam rima berai. Tak nak kabar harusnya di sisi syarak deh. Jalan-jalan-jalan-jalan pula tengok kulit kura, comelnya kura mampu nyelenyek di budak-budak basikal. Faham? Mampu kura ni, comel betul molek. Kura najis tak? Dia pun samak buang kulit, buang apa semua, bersih masuk esik, esok buat semayang soh. Dia pakai kopiah kura-kura. Contoh bukan suruh buat, contoh faham lagi? Orang kata siapa orang pakai kulit kura? JKK. Soalan seterusnya. Lenguh layang pokok ni. Apakah hukum mencampurkan pakaian yang terkena air mani dengan pakaian lain dalam mesin basuh? Pakaian dia kena air mani. Tak, lepas tu dicampur dengan pakaian lain. Neh? Contohnya biasa kalau kena air mani ni benda. Benda. Seluar dalam biasa tak? Jarang kena di serbang air mani. Tak. Kalau kena di serbang memang power betul ah. Neh.
Jadi bila dia rendang underwear dia, dia rendang baju Melayu pula. Nah, adakah jadi najis baju-baju lain? Jawabnya, kalau merendang dengan air mani teruh pun tak ada masalah lagi. Kerana air mani adalah suci, suci di sisi jumhur ulama. Cuma dia ni dibilang kotor sahaja. Sunat kita bersihkan tidak wajib. Nah, ini tak ada masalah. Neh, air mani bukan najis. Neh. Soalan seterusnya. Saya nak minta ustaz nasihat kaum Hawa betapa bertuahnya dilahirkan sebagai muslimah, sebab selain Islam wanita direndahkan. Sebab itulah. Neh, kalau kita tengok betul-betul Islam sangat-sangat cinta dan sayang pada kaum wanita. Kerana dia makhluk yang begitu istimewa. Barang baik ni, barang harga mahal, branded, dia tak bubuh ngata rawa. Tak, dia tutup kemah. Baju kalau hak bandel, hak tu murah. RM13.10. Why pay more? Tepi jalan bandel, RM13.10. Alah, ambil pakla tak boleh sepuluh. Ambil bare. Nah, ada plastik tak? Neh, jang murah, pergi tepi jalan pasar malam. Jang berapa ni? Jang ni ambil RM8 lah, RM8. RM5 boleh? RM5 tak boleh, ambil RM4 lah. Nah, beli jam RM4. Lepas beli jam RM4, kata hak depan beli jam tu, kotak tak ada, kotak. Kotak macam rada tu. Beli jam RM4 nak kotak. Nah, ha, mu nak kotak pergi pavilion ah, jam Hablok RM80,000 ada kotak. Nah, kotak saja 1,000 lebih kayu. Nah, jadi kenapa siapa duduk dalam nu hok mahal-mahal belaka? Nah, duduk dalam cermin, duduk dalam gobok, itu barang baik. Maka perempuan-perempuan gitu juga disuruh tutup. Nah, ni telanjang kata rawa, cak ayang jadi. Nah, kita sebagai muslimat untungnya. Tiba-tiba kita pergi buang pula watak kita sebagai muslimat, jadi macam orang yang jahiliah. Daripada pakai tudung, tak pakai tudung, waduh. Dan kan pakai tudung itu barang mahal, pavilion. Buang tudung itu pasar malam. Nah, dia mesti ada bekas perempuan yang baik, harga mahal. Tak, jam mahal dalam kotak, cincin mahal dalam kotak. Dan kalau cincin murah, bola kot dalam tu, dalam tank. Pakai cuah mata. Nah, pilih. RM7. Mata. Hak mahal tu. Dalam gudang-gudang besar, kotak baldu. Nah, Habib Jewel. Satu butir dengan cincin RM77,000. Nah, harap puang gitu kan. Jadi rasa banggalah menjadi muslimah, banggalah menjadi kaum wanita. Jangan tengok kurang. Orang perempuan memang lebih. Orang yang kurang, orang laki-laki. Jangan ada orang-orang barat dia kata Islam merendahkan taraf muslimah dah. Muslimah sama lelaki. Badallah perempuan, orang puang, orang lelaki, orang puang. Orang lelaki, orang puang. Tak ada terkecuali. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanita. Siapa habis? Ada pasang laki puang, laki puang, laki puang. Seri di sisi Allah. Cuma kelebihan orang perempuan ini nak banyak sangat, dialah yang melahirkan para nabi. Betul tak? Neh? Yang melahirkan Rasulullah, khairul ummah, laki-laki ke perempuan? Perempuan tu kelebihan kaum wanita. Orang lelaki kalau seorang boleh anak? Tak boleh. Guana tu siap nengung sama biar kalau sedih. Nak anak, tak boleh sekarang anak. Dah bini guana? Dah kahwin lagi. Dah patut nak anak guana? Mana tahu kok batuk tu biar anak. Dah, mu kena kahwin dengan orang puan baru dapat anak. Faham tak? Ni lebihnya kaum wanita. Apatah lagi kalau wanita itu bertaraf mukminat, muslimat, neh. Tak usahlah duk pakar-pakar nampak-nampak punggung gitu. Nak, bukan kalau laki-laki tak suka, kalau laki memang suka, neh. Memang kalau laki dia suka tengok kau puang gitu. Tapi bodoh tunjuk peri gitu. Neh, tunjuk ke suami mudah
Neh? Ha, depan suami lagi siapa? Telanjang monge, tak ada masalah. Tak. Ha. Orang puan je pakai ketat, Tok Imam suka tengok. Nak. Hafi Quran lagi pula. Ustaz lagi power. Faham tak? Dia orang manusia ke? Jono tengok orang puan. Neh? Jono. Tengok orang puan muda, Haji nama apa Haji? Haji Zul. Tengok orang perempuan pakar seksi apa semua, rasa tertarik tau. Rasa lain macam dalam hati. Kalau tak rasa apa-apa, mati pucuk. Mesti rasa tau. Ha. Sebab tu tak payah lah. Neh? Merosokkan pandangan laki-laki. Maknanya, pakar muslimat. Neh? Ha. Nak obor-obor, nak kayak situ, nak buka sini, nak dedah situ, suami kita. Nak pakai seksi untuk suami. Walaupun dia pakai seksi, dia tetap bernama muslimah. Kerana muslimah bukan makna yang bertutup sepanjang masa. Kalau bertutup sepanjang masa, istirahaka namanya. Nah, siang pergi luar pejabat pun pakai tudung, pakai jibat, pakai apa benda ni, jubah. Depan suami pula, suami suruh buka, tak buka juga. Pakai jubah dengan tudung labu juga. Congok, duk biar kati. Congok. Suami nak marah. Dosa tak isteri itu? Dosa lah. Jadi di luar rumah, tutup. Masuk dalam rumah, depan suami, buka. Itu perempuan yang muslimat, yang solihat. Faham tak? Ha. Bangganya menjadi perempuan kerana segala susah dia berpahala macam laki-laki yang mengerjakan fardu kifayah. Orang laki nampak pahala, mayat jemaah, gali kubur, pikul mayat pergi kubur, jadi terabak and buleng. Nak? Ha, perang sabir, keluar berdakwah. Nak? Ha, banyaknya benda yang berat-berat. Orang perempuan duduk di rumah sahaja. Nak? Neh? Duduk di rumah, sapu-sapu di rumah, pahala. Neh? Tumbuk belacang, pahala. Goreng ikan kering, pahala. Nak? Basuh pakaian dalam washing machine, pahala. Pahala sokmo. Nak? Untung tak dia? Untung duduk di rumah. Goreng ikan, pahala. Masuk nasi, pahala. Ambil lada, potong-potong, pahala pulak. 4 kali iri, 4 pahala. Buat 7 pahala. Nak? Lepas tu letak pulak dalam kuali, pahala pulak. Panahnya kuali, pahala pulak. Tangan pegang, panahnya, pahala pulak. Akak letak idang dengan pang suami, pahala pulak. Nak, pahala semua banyaknya. Sekarang laki balik, pahala pulak. Pegang tangan suami, tiung tangan suami, pahala pulak. Piping suami, buah tak kati. Jangan wih suami, daripada kereta tu dukung suami, buah tak kati. Tak, ha, banyaknya pahala. Dah nak benda lagi, untungnya. Neh? Ha. Lepas tu nak pahala lebih lagi, suruh suami kahwin seorang lagi. Faham? Ha. Dalam satu rumah dua tekad boleh tak kita buat dalam solat jemaah berasingan tekad atas tekad bawah? Boleh. Tak ada masalah. Dia bukan masjid. Masjid jangan buat dua jemaah sekaligus. Bang. Jadi bila kita mari ada jemaah, kita masuk dalam jemaah. Melainkan ulama kata kalau kita mari tahiyat akhir dah dan kita ramai, kita tunggu dia salam, kita buat jemaah yang baru. Nah. Nah, tu saja. Tapi kalau sembahyang di rumah tak ada masalah. Nah. Mak ngayuh kita jemaah tekad atas, kita dengan anak-anak kita jemaah tekad bawah. Dapat juga pahala jemaah walaupun tidak menyamai kelebihan di masjid. Soalan seterusnya. Kita ada masa 6 minit 37 saat lagi. Allahu Rabbi. Apakah hukum memakai pakaian wangi yang ada alkohol? Jawabnya, telah ada sekarang ni alkohol yang tidak najis. Dan masih ada lagi setengah-setengah brand lain yang menggunakan alkohol yang najis. Inilah beza antara alkohol etil dengan metil. Baik. Ada ulama' mengatakan walaupun dia daripada alkohol etil yang najis, tetapi oleh kerana kandungannya sedikit, dimaafkan pada syarak. Seperti terkena darah sedikit pada baju, kena darah sedikit pada lengan. Dan ada ulama mengatakan tetap tidak dimaaf kerana ada lagi banyak perfume yang tidak ada alkohol.
Kalau kita nak ikut fiqh, boleh pakai dah ada alkohol. Kalau nak ikut hukum warak, pakailah pandangan yang mengatakan tak, tidak boleh dibawa dalam semayang. Tapi jangan sampai kita nak balah benda-benda lagu ni. InsyaAllah ada kau yang mengatakan boleh. Nah, soalan seterusnya, macam mana nak hilangkan was-was sewaktu angkat takbir? Ha, dengar molek-molek. Ni penyakit ni Terengganu ada, Kelantan ada, habis negeri ada. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, iaitu kerja syaitan yang dia akan tiup ganggu hati-hati manusia. Nah, ingat molek, tak ada berlaku pun was-was akad takbir ni zaman Rasulullah. Inilah bid'ah baru yang khabisah, yang cukup keji. Walaupun tidak layak kita katakan dolalah, yang menyesatkan, tetapi cukup huduh dan cukup buruk rupanya. Sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mu tengok aku semayang. Kita tengok tak nampak, kita tengok ke buku hadis baru kita nampak. Nabi ni iza qama ila salah qala Allahu akbar wa rafa'a yadayhi hazwa mankibai au kama qala, kata Ibnu Umar. Nabi berdiri, Nabi angkat tangan, siapa betul-betul langgeng bahu. Nah, Allahu akbar. Faham? Niat, innamal a'malu binniyat. Hadis ini umum. Imam Syafi'i ambil wajib berniat dalam sembahyang. Nah, ha, walaupun tidak sepakat. Cara berniat, pandangan-pandangan ulama, bukan nas, bukan qat'i. Nah, tak ada masalah, jangan balok. Ya? Yeah? Jadi senang saja kalau nak ikut mazhab Syafi'i. Nak sembahyang fardu apa? Fardu Isyak lagi. Allah, aku sembahyang fardu Isyak. Tu je niat. Faham? Yang jadi was-was tu diganggu oleh syaitan. Neh, dan kita gilayang pula dah. Contoh kita duduk minum di kedai kopi, mari orang gila. Mari orang gila dengan pakai baju terbalik, kasut pula sebelah, kasut bot sebelah teropoh. Lengang ni ikat dengan gelang alik tekok, gantung dengan piring estro atau tekok. Kita kena dah memang gila. Di kita gilayang pula. Kita bodoh ke cerdik? Ha, gitulah. Tu orang was-was. Allahu akbar. Syaitan kata, gua ni mugi niat sembahyang raya, ni sembahyang Isa. Kita hak bodoh gilayang pula. Astagfirullahalazim. Allahu akbar. Dia mari ikut lain pula. Bapa niat dulu baru kata Allah. Tak ada masuk tu, konsep taruh tayin tak kena pula. Astagfirullah. Allahu akbar. Eh, bapa mu niat mandi junub. Mulak dah. Bang, ingat bagi segala yang sakit was-was masa takbir. Tak. Bila syaitan mari ganggu, jangan layang. Caranya, jangan takbir sekali lagi. Kalau mu takbir sekali lagi, mu lebih bodoh daripada lembu yang paling bodoh. Tu. Sebab apa? Itulah cara nak berobat. Walau mu niat tak niat sekalipun, mu orang yang masyakkah tajlibu taisir dah, yang diberi keringanan. Faham tak? Kerana banyak sangat gangguan kronik. Allahu akbar. Tak payah niat. Sebut dalam kitab-kitab fiqh Syafi'iyah, harus. Masa mana niat? Berdiri sebelum takbir. Bagi orang yang penyakit was-was, sebelum takbir, aku sembahyang fardu maghrib. Faham? Kemudian takbir kosong, atau ingat Tuhan Maha Besar, sudah. Setan mari kata, guana pula niat belum takbir tu. Oh. Kita jawab, kok pandai akulah. Ha, tak? Ha. Kalau ikut kita ajar ni, baik serta-merta penyakit ni. Ha. Tapi tak mau ikut, dia tetap layang juga. Bermakna dia lebih bodoh daripada lembu yang paling bodoh. Dia tahu dah penyakit tu menyusahkan dia. Bila doktor ajar, dia tak mau ikut doktor. Dia kata, doktor tak anda. Ha, tak? Dia mari kat doktor. Neh? Ha. Doktor akhirnya letak gambar kat klinik. Orang gini mesti jangan layang. Faham tak? Ha, menyusah kat orang. Apa benda takbir apa? Ada yang nak masuk serema ada. Ulama buat contoh saja benda-benda yang sunat. Sahaja aku menunaikan fardu solat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat di belakang imam kerana Allah Taala. Contoh. Yang wajib pendeknya, aku solat fardu maghrib, sudahlah. Makmum dalam rokok boleh.
dalam Maliki Yaumiddin boleh lagi. Faham? Tak serama. Allah saja aku semayang fardu maghrib belakang Tok Imam. Tok Imam nama benda pun aku tak ingat dah. 3 rakaat. Itu yang dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tak. Bodoh semayang gitu. Berat. Ngaji tinggi dah. Nampak? Ini perdaya di setan. Kita ngajar di pejabat kerajaan. Lepas tu semayang zuhur bersama-sama. Pegawai dalam jabatan. Allah. Pegawai 3-4 ribu gaji. Patut ambil pala sepuk. Kita ni jenis payah kosyok dah. Nak? Apa benda takbir tak tahu. Ikut Rasulullah. Allahu Akbar. Nang. Atas lu Allahu Akbar. Tak usah peduli. Setan kata tak betul tu ra tebab. Peduli mau kata gitu. Nah, ingat jangan niat. Kita kronik dah. Ha? Diberi keringanan al-umuru iza dhaqat ittasa'at. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Risalah, bila kita terlampau sempit nak melaksanakan suatu hukum, dilonggarkan hukum tersebut. Maka wajibnya qasad ta'arud ta'yin bukan qata'i, bukan nas, bukan ijma', pandangan ijtihad. Maka kita balik pada ijtihad yang lain untuk memudahkan beragama bagi orang yang telah mengalami penyakit. Maka tak payah niat dalam takbir. Faham? Kosong. Allahu Akbar. Tadi kita ingat nak semayang zuhur dah. Kira soh di sisi ulama'-ulama'. Nak? Setan akan mari juga. Guana tak ada niat pulak tu, mazhab mana pulak? Dia kata. Kita jawab, mazhab baru bos. Faham tak? Ha. Setan kata, pelik malah ni mung. Nak pak? Ha, memang lah. Azam baru bos. Faham tak? Ha. Jika kita tak layan orang gila, dia mari tak kat kita? Tak mari lah. Neh? Ha. InsyaAllah soalan yang terakhir pada malam ini yang lebih ni dalam 900 soalan kita akan bawa kepada hari-hari yang lain pula. Allah Rabbi. Tolong pegang. Bagaimana sekiranya nak berwuduk? Dia ada 8 soalan. Kita jawab cepat-cepat. Bagaimana sekiranya nak wuduk sekiranya tangan kanan dan kaki kanan berbalut? Jawabnya bila kaki kanan, tangan kanan berbalut. Contoh. Tangan kanan je berbalut. Maksud seming. Nak? Ha. Jadi muka ambil wuduk dulu. Pasal muka tak balut tak? Ambil wuduk. Lepas ambil wuduk muka, nak basuh tangan tak boleh. Ada seming tangan kanan. Faham? Maka kita mula bertayamum. Sapu muka dengan debu, sapu atas ming dan sapu tangan kiri dengan debu. Lepas pada tayamum, sambung balik basuh tangan kiri. Tertib wuduk tadi. Lepas tu basuh kepala, telinga, basuh kaki kanan. Nak basuh kaki kiri ada pula berbalut. Jatuh buah musing, mozek terus sampai kat paha. Bukan seming dah. Nak siap pasang tai tapak kaki. Neh. Jawabnya di situ kita bertayamum kali yang kedua, ganti daripada tempat yang tak sampai air pada kaki. Faham lagi? Soalan seterusnya, bila air kena badan masa mandi biasa, adakah air itu dikira musta'mal? Jawabnya tidak. Musta'malun mana yang telah diambil guna. Ini juga adalah ijtihad ulama. Faham? Ha, tetapi ini pandangan jumhur. Baik, kita beramal dengan pandangan jumhur yang termasuk pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Air musta'mal hanyalah air yang kita sudah mengangkat hadah. Mandi biasa bukan nak angkat hadah, tak ada masalah. Dalam bab mengangkat hadah pun, kalau mengecik masuk dalam baldi, tak jadi musta'mal. Faham? Jangan salah faham. Yang mengecik tu memang musta'mal, tapi masuk dalam baldi, dia tidak akan jadi musta'mal. Dia tetap mutlak. Neh? Mudah agama ni kalau kita mengaji. Masa sujud, kepala saya terhanyut 2 kali. Tidak sengaja. Adakah batal solat? Tak batal. Yang batal salat disujud 2 kali dah. Tambah sekali lagi baru sedap. Hukumnya batal semayang.
sengaja menambah rukun pekli dengan sengaja. Tapi kalau dok sengaja nak, umpamanya neh di sujud tu atas latar, katakan nak latar papan latar hok gerok rumah kapung, nak di sujud degung denyuk-denyuk kepala tak apa gitu. Ataupun hak jenis tekak dia ni macam sat sabar motor, bila sujud Allahu akbar tak apa, bukan dia buat neh, tak boleh sengaja. Soalan seterusnya, bila musafir 3 hari dikira macam mana? Contoh musafir hari Ahad pulang hari Khamis, adakah dikira musafir? Dengar molek. Bila kita musafir ke satu tempat, kita duduk Bangi, kita nak pergi di Johor Bahru contohnya, nak pergi ambil wak isang dinu. Maka kita sampai di Johor Bahru, hari ni kita bertolak hari Sabtu, kita sampai di Johor Bahru katakan tengah hari tadi. Nah, siapa yang duduk di Johor Bahru 3 hari atau kurang, maka dia boleh jamak qasar sepanjang duduk di Johor Bahru. Kerana orang yang singgah 3 hari atau kurang, musafir itu bernama musafir yang singgah. Tetapi siapa yang musafir dan singgah nak duduk pada satu tempat 4 hari dan ke atas, maka sampai di Johor Bahru dia hilang nama musafir, dapat nama pemukim Johor Bahru, haram jamak qasar lagi. Faham dah? Baik, yang kedua, macam mana nak kira 3 atau 4? Dengar molek. Hari ni kita bertolak pagi tadi ke Johor Bahru. Sampai Johor Bahru pukul 12 hari Sabtu. Hari Sabtu tidak dikira dalam 3 atau 4. Kerana dikira hari masuk ke Johor Bahru. Hari balik pula daripada Johor Bahru tidak dikira juga. Yang kira 3 atau 4, hari yang tidak masuk hari sampai dan hari kita balik. Nak mudah begini, hari ni Sabtu sampai di Johor Bahru tidak dikira. Kita nak duduk Ahad, Isnin, Selasa. Hari Rabu kita bertolak tengah hari, maka hari Rabu tidak dikira. Ahad, Isnin, Selasa, 3, hukumnya musafir. Walaupun kita duduk 5 hari sebenarnya, kerana 3 hari saja yang dikira. Hari pertama dan hari kelima tidak diambil kira. Faham? Haa. Soalan seterusnya, sekiranya azan berkumandang 2 minit dari masuk waktu, tapi sudah azan, waktu telah masuk, boleh tak kita, boleh ke tidak buat macam tu? Buat mana gini? Dia azan awal daripada masuk waktu 2 minit. Contohnya Zuhur pukul 1, dia azan 12.58. Jawabnya boleh tak? Disengajakan haram, berdosa, kerana memberi mudarat kepada orang lain. Nak? Kena hak bang garik nyaknya. Kena hak bang Zuhur, ada orang semayang. Semayang tak masuk waktu. Sedangkan azan al-i'lanu bi dukhulil waqti, pemberitahuan dengan masuknya semayang. Dah masuk dah lagi, dah lagi, dah yang mengibang dah, berdosa. Batu syarat nak menjadi muazzin tahu masuk waktu semayang dengan martabak-martabak yang ada di sisi syarak. Nak? Dah kalau bang garik, tu bila nak bang deras sikit. Padahal bila habis bang, memang masuk dah. Sebab dia azang 5 minit, dia azang panjang. Nak? Tapi dia start, tak masuk lagi. Jawabnya tetap haram juga. Kawan yang duduk kapur-kapur jauh-jauh sikit, tak pandai nak tengok jam moci-moci tu, tak reti nak tengok takwing, tunggu muazzin nak buka puasa Ramadan. Ha. Tok bila bang awal dia ni, Allahu akbar. Subhanallah. Makan nasi dah dah masuk waktu. Nak merosakkan ibadat orang lain. Neh? Ha, jangan. Hok bang lewat ada kok. Di bang lewat. Tok bila dari buka di masjid lah. Nak? Ha. Ni bawa dengan nasi, dengan air, dengan tu, dengan ubi, lemah macam-macam lauk. Bila masuk waktu dia makan nasi dulu. Nah, patut bang dulu minum air tegak, bang dulu dok dia bahan nasi dulu. Nah, dah makan nasi 10 minit. Moci-moci duduk lama bila nak masuk waktu. Nah, siang kau orang. Nak jadi tak bilang, ingat bodoh buat kerja gitu. Jangan awak gitu. Bang dulu minum air tegak atau makan kurma sikit, bang dulu. Bang pendek-pendek tu ha. Nah, dah ya lagu-lagu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Andah.
Ni nak tarik panjang-panjang kok. Nak. Ha. Balas sama kalau bulan puasa. Batu ingat nak buat buka puasa kalau boleh jangan makan nasi lagi. Kalau makan di masjid. Beri butir kemas suti seorang, air gelas cek seorang sudah. Lepas buka mayang maghrib fardu berjumaah biar selesai dulu. Faham? Lepas tu baru makan nasi kalau ada nasi. Faham? Ni pergi makan nasi lalu. Nah. Tu imam kata sekarang masuk waktu berbuka, makan nasi. Nah, ha. Kena orang ramai, lambat dapat lauk, lambat dapat nasi. Kawan tu baru dapat lauk. Hak tu Allah barallahu akbar. Komat dah. Orang belah kata natang ni deras sungguh kata. Dak. Ha, menyusah kat orang. Ada dua kedai gunting rambut, satu India, satu Islam. Akan tetapi yang Islam itu memakai rantai emas. Yang mana satu harus saya pilih? Baik. Dia nak pergi gunting rambut. Seorang tu orang bukan Islam, seorang tu orang Islam tapi pakai rantai emas. Hak mana dia nak pilih dulu? Jawabnya mu nak pilih gunting rambut ke nak pilih natu? Ha. Kalau nak gunting rambut pakai rantai emas tak ada orang salah. Nak, ha, digantung puyuk tekak dah apa lagi. Tapi dia gunting rambut molek. Neh, ha. Kita ni gini, kaedahnya orang Islam apa jua pun dia lebih baik daripada orang kafir. Faham? Dia mesti lebih baik. Walau kana fasika, sekalipun orang fasik, sekalipun dia itu ahli zina, tapi dia orang beriman, dia juga adalah wali Allah, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Benda ni kita kena ada. Nak, bukan suruh hina orang kafir, tidak. Hakikatnya begitu. Nak, jadi apa jua pun, neh, dulukan orang Islam. Dia pakai ratamah. Dah kita duk kata saja pakai ratamah. Tak jadi apa kak, baik kita tegur dia. Nak, haa, comel ratamah ni kak. Tapi dia ni untuk orang puan je. Orang lelaki dah boleh pakai bos. Nak, beret bos. Haa, dia marah kak? Tak. Neh, haa, dawah lah. Ni duk kutuk saja. Nak, haa, kadang-kadang dia comel dah. Bak semayang dia molek dah, baik dengan orang, suka menderma tapi pakai ratamah. Kita pergi marah kutuk ke dia, tak kena juga. Neh, tengok-tengok keadaan. Neh, cuma dalam medan taklim kita menjelaskan apa yang salah, apa yang benar. Kita bersama dengan masyarakat kena bijak, kena pandai dan seumpamanya. Neh, ha, kalau randai-handai kita, tak apa kita nak kerah. Kalau orang luar berlemah lembut. Nabi bila sahabat Nabi hak rapat buat salah, Nabi marah, Nabi herdik, Nabi suara tinggi. Tapi orang Arab Badwi, orang-orang dusung, orang jauh buat benda yang jahat, Nabi slow talk, Nabi selembut dan tidak keras. Faham? Itu politik Rasulullah. Bijak tak? Kita keras, cokeng, dah tahu ke benda. Nah, akhirnya dakwah kita tidak berjaya. Neh, ha, jadi tegur dengan cara baik. Neh, kerana kadang-kadang dia molek orang puan, dia tak pakai tudung, tetapi dia jaga solat. Jadi jangan sampai dia benci kepada solat dengan sebab kita hentam tudung dia, rambut dia. Dalam majam taklim kita kena jelas, tapi bila berhadapan dengan dia berlemah lembutlah. Mudah-mudahan dia rasa sayang kepada pendakwah, dia rasa hormat kepada Imam Bila yang pandai berdakwah, pandai jaga hati orang. Nah, kerana tiap manusia dia ada hati baik, dia ada hati jahat. Hati baik inilah Fir'aun, dia nak beriman ketika tenggelam di dalam Laut Merah. Nah, tetapi hati jahat dia telah mendahului semasa ghar-gharah, maka taubat Fir'aun tidak lagi diterima. Eh? Jadi kita ingat, setiap kita hak dengar ni, bukan mesti kita ni orang yang baca lebih pandai daripada hak tukang dengar. Bila kita pergi kuliah ustaz tu, bukan mana ustaz tu lebih pandai daripada orang mari. Jauh kadang-kadang orang yang mari lebih pandai daripada ustaz. Nah, cuma kita kongsikan akan keberkatan daripada majlis. Mudah-mudahan sama-sama dapat tumpang rahmat Allah. Jadi sekali lagi kita pesan, jangan dengar saja, tapi bercita-citalah untuk menyampaikan pula apa yang kita dengar kepada orang lain. Neh, ha. Dah apa kita ni mak rempit je. Cita-cita nak jadi ulama besar. Molek, tak ada masalah. Jangan sorok pula dia. Nak, ha, dia nak jadi ulama besar pun, jadi ulama kecil padang dah.
Nah, ni kita tengok orang nak jadi baik, kondeng pula. Nah, tengok budak baru mari sejik, Tok Imam je hak. Dah ke mana ni? Tobat lah ke mana? Buah dah hidup. Kawan tu sakit hati dengar. Nah, patutnya alhamdulillah. Comel sungguh awak pakai kain pelekat baju Melayu mari semayang. Tak? Dulu awak rebayang saya 3 kali awak curi gitu. Nah, tapi alhamdulillah suka dia. Neh, ah batulah. Mari dengar. Alhamdulillah. Tapi carilah sekurang-kurangnya seorang untuk kita tegur. Nah, daripada orang kawan kita, orang staf kita, anak beranak kita. Boleh tak? Dia kata, itu perjuangan. Ada jihad, ada dakwah, ada kerja, kerja agama. Nah, target dah. Kawan aku seorang, aku nak kabur ke dia. Aku nak ajak. Bukan mari kuliah kita saja, siapa-siapalah. Neh, sebab kita tengok sekarang ni alhamdulillah Selangor, Kuala Lumpur, masya-Allah. Nah, siapa maknanya orang daripada luar. Heran kuana orang Kuala Lumpur ni dia kata, "Ustaz, orang Kuala Lumpur ni tepat maksiat kan?" dia kata. Nah, dia tanya kita, "Dah kuana kuliah ramai nak gitu semua?" Memang dah dia ada bahagian maksiat, ada bahagian agama. Nah, jadi tempat mana kuat maksiat, maka masih kuat agama. Alhamdulillah. Kerana kehadiran kita dalam kuliah, dalam program agama, sebenarnya mengkafarahkan dosa anak-beranak kita di luar sana. Yang sedang duduk berkelabing, yang sedang duduk berdanduk reggae luar ni, yang sedang duduk bahang VSOP luar ni, inilah kita tukang kafarah. Tak, mudah-mudahan kita sekat daripada turunnya bala daripada langit. Dengan walaupun kain pelekat pakat tayak, nak tanda kita cinta kepada Allah, tanda cinta kepada Islam. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur untuk bertemu di lain kali, insyaAllah pada malam esok di Pandan Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'suma. Allahumma la taj'alna fina wa la ma'na syakin wa la mahruma. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Takbir. Bertemu kembali dengan Rasulullah.